Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan berkultum bertemakan tentang segala sesuatu tergantung pada niatnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal ibadah tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Niat menjadi salah satu hal yang penting dalam ibadah. Dalam rukun-rukun ibadah yang lainnya, niat pasti akan berada di dalam urutan yang pertama. Contohnya, rukun salat yang pertama adalah niat, rukun zakat yang pertama adalah niat, dan rukun puasa yang pertama adalah niat. Begitupun rukun-rukun ibadah yang lain. Jadi, kesimpulannya, niatlah jika ingin melakukan sesuatu, dan insya Allah apa yang akan kamu niatkan, itulah yang akan kamu dapatkan. Sekian kultum singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.